saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia dan saya akan menjadi staf ahli. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menegaskan sikapnya saat didoakan menjadi Presiden Republik Indonesia oleh lawannya, Dharma Pongrekun, calon nomor urut 2. Pramono menekankan dirinya tidak ingin menjadikan Pilkada Jakarta sebagai batu loncatan untuk posisi presiden atau jabatan yang lebih tinggi. Menurutnya, jabatan saat ini sudah cukup. Dharma kemudian memaparkan banyak data yang bocor meski sudah berkali-kali ganti password. Setelahnya, Dharma mengatakan mendukung Pramono untuk menjadi Presiden Indonesia. Pramono kemudian membalas doa Dharma. Pramono berterima kasih, namun dia mengatakan cukup maju Pilkada Jakarta saja. Oleh sebab itu, mari Mas Pram, saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Dan cyber security adalah isu yang tidak akan pernah selesai.